Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang terhormat dan setanah air, salam satu profesi. Saya sampaikan informasi terbaru dan terpercaya dari BKN, yaitu tentang kartu pendataan non-ASN harus segera dicetak sebelum batas waktu pendataan BKN ditutup pada tanggal 22 Oktober 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Soharmen, mengungkapkan bagi honorer yang telah melalui tahapan pendataan harus mencetak hasil resume sebagai bukti pendataan non-ASN. Pendataan non-ASN ini didasarkan pada surat Menteri Pan-RB nomor B/1511/MSM0100/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Adapun pendataan non-ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2018. Selama aplikasi pendataan honorer masih bisa diakses, pelamar bisa cetak kartu pendataan non-ASN walaupun sudah submit atau mengakhiri proses pendataan. Ibu bapak yang terhormat, untuk cetak kartu pendataan non-ASN, silakan masuk ke https://pendataan-non-asn-bkn.go.id. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.